Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep peringatur aki berkabar dalam bersama Ture Ibaca aki nor halili kabar jernaipon engki kadinto. Kementerian Agama Ampon nanto aki bekto kanggo alonasi biaya penyelenggaran ibadah haji otabe BPIH tahun 2024 sekotu ebejer sarang calon jemaah haji reguler. Kasih penyelenggaraan haji tor umroh Kemenag Pamekasan Abdul Halim Acerbaki dalam alonase BPIH Kadinto tabaki dua bekto atau dua tahap. Sekadima etahap se sapesan Kadinto ampon ebuka ngabiti tanggal 10 Januari kantos 12 Februari sebedi datang. Sabetara manabi tahap se kaping dua ebuka ngabiti tanggal 5 kantos 6 lekor Maret 2024. Namun kantos saat mangken se alonase korang langkong bede 102 JJH Kabupaten Pamekasan dari sate jemaah se bupak ratos sagemi orang se wajib alonase. Untuk persiapan pelunasan yang sangat penting untuk jemaah yaitu pemeriksaan kesehatan. Karena untuk bisa melunasi ini harus ada istitoah kesehatan yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan kesehatan itu nanti oleh dinas kesehatan ditentukan apakah orang ini istitoah atau tidak. Sehingga kalau istitoah dia bisa melunasi, kalau tidak istitoah misalnya ada kendala sakit perlu diobati terlebih dahulu, baru setelah sembuh dinyatakan istitoah. Menurut Halim, enalekana tahap alonase sekaping 2 ke angkui calon jemaah haji. Sapesan banyak se ngalami kegagalan sistem enelekane tahap se sapesan satrosepon ka angkui pendampingan jamaah haji lansia masetong lake bini potraepon toa ben orang sepuh kandung epon se tapesa cukun pendampingan jamaah se disabilitas kalau ben syarat se ampon masuk daftar haji reguler sabeluna tanggal 13 Mei 2019 tor dalam setong provinsi se sami cukun nyokopi dari syarat kesehatan. Pimpinan Cabang Perkumpulan Guru Madrasah Otabe PGM Indonesia Sakabupaten Sampang yarpaki adukung pamarentah daerah edalem kamajuan pembangunan otabe epon engki kadinto e bidang pendidikan. Bupati Sampang Slamet Junaedi Adebu Pemkab Sampang terus komitmen kaangkui adukung sateje bedena madrasah kae Kabupaten Sampang kaangkui kamajuan pendidikan Kabupaten Sampang. Supaya sareng bedena cema-cema pendidikan se akati kasebut bisa teti epele cukan tor etarema sarang masyarakat mungku de sateje moret. Kepada calon pengurus dan harus dijawab serempak. Bersediakah saudara menjadi pengurus pimpinan cabang PGM Indonesia Kabupaten Sampang masa bakti 2024-2029? Terima kasih Bapak Ketua, luar biasa tadi arahannya. Insya Allah kita tetap berkomitmen bagaimana kita memikirkan nasib kawan-kawan kita, saudara kita, para tenaga honor madrasah ini. Bupati Sampang Slamet Junaedi TB Ampon alantik pimpinan cabang perkumpulan guru madrasah atau BPGM Indonesia Sakabupaten Sampang E. Mature Trunojoyo seka dima menerotepon sarang bedena PGM teti respon se leres de bedena amanat UU guru tor dosen kapeng 14 tahun 2005 engki kadinto guru wajib teti anggota organisasi profesi sehingga bisa langkong solid tor mampu awujud haki kerjasami sesai dalam meningkat haki kualitas pendidikan tor cara ngacer satuan pendidikan madrasah. Kacatet kantos 2.445
Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau BPTPS Kabupaten Pamekasan kaangkui pemilu di Bapak Lekor resmi elantik tanggal 2 Lekor Januari are beuri. Pelantikan kasebut elampaaki sarang Bawaslu Kacamatan Eben Saben Kacamatan se saksiaki sarang Kapolsek dan Ramil tor Camat e wilayah kasebut. Koordinator Divisi SDM tor Organisasi Diklat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Muhammad Imron Adebu BTPS se elantik kasebut minangka hasil seleksi Eben Saben Kacamatan. Satarosepon sadaya anggota BTPS kasebut e paringi pangatawan ngengengi tugas kewajiban tor kewenangan PTPS dalam pemilu di Bapak Lekor sebadi datang. Imron ajar bagi, sampona Kak Dinto PTPS badi kenging bimbingan teknis dari Panwascam, tor panitia pemilihan kecamatan wilayah tersebut. Yang menjadi tugas PTPS itu satu, mengawasi persiapan pemungutan suara. Dua, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Terus 3, mengawasi persiapan penghitungan suara. 4, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Dan mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Menurut Imron, saat ini PTPS juga berarti tugas atau bentuk kanggui pengawasan masa tenang. Mila dari Kak Dinto, pihak pun harap PTPS bisa alampaaki tugas Epon sarang profesional juga bisa ajaga integritas Epon. Kak Dinto berkabar dalam bahasa Madura, kator dari Radio Republik Indonesia. Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oca Pangalem. Alesa, sebagus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebagus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikitna sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangwacana sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amperu loros.